Marcelino Ferdinand tampil mengesankan bersama timnas Indonesia usia 19 dan menjadi andalan bagi timnya Persebaya Surabaya dengan penampilan apiknya di lapangan tengah. Tak heran jika pemain berusia 18 tahun itu juga dipanggil timnas senior untuk Piala AFF 2022 meski belum mampu membawa Indonesia juara Piala AFF. Namun performa apik Marcelino Ferdinand bersama timnas Garuda telah menarik perhatian beberapa klub Eropa, termasuk klub Liga Belgia. Beredar kabar jika pemain milik Persebaya Surabaya itu kini diminta Nanti oleh dua klub asal Belgia. Hal itu disampaikan langsung oleh manajer Persebaya Yahya Alkatiri. Yahya membenarkan ada dua klub Eropa yang tertarik dengan kemampuan Marcelino Ferdinand. Nanti kita lihat perkembangannya. Yang jelas tanggal 25 Marcelino Ferdinand terbang ke Belgia. Di Belgia nanti Marcelino Ferdinand tidak akan menjalani trial, melainkan akan langsung bergabung dengan klub Marcelino. Saat ini hanya perlu memilih klub mana yang akan dirinya perkuat. Marcel nanti tidak untuk trial, tapi sudah tahap negosiasi. Kalau cocok ia bakal gabung ke sana. Di sisi lain, pelatih persebaya Aji Santoso akan mendukung penuh apabila Marcelino Ferdinand bergabung dengan klub luar negeri. Ia mengaku akan siap untuk melepas sang pemain jika Marcelino ingin menitih karir di luar negeri. Kita tahu Marcel masih sangat muda. Saya sangat support. Jika ada tim luar negeri yang menginginkan Marcel, mudah-mudahan nanti ada. Pasti akan kami lepas jika Marcel bermain di luar negeri. Menurut berita yang beredar, saat ini Marcelino Ferdinand erat dikaitkan dengan dua tim Belgia Challenger Pro League Kasta Kedua Liga Belgia. Baik SK Beveren maupun Brice Bierskot VA adalah tim yang bertengger di papan atas divisi kedua Liga Belgia. SK Beveren sendiri saat ini tercatat dengan nama baru yaitu Westland Beveren sejak bulan Juli 2022 lalu. Dengan nama Westland Beveren, saat ini mereka tengah memuncaki klasemen sementara Liga 2 Belgia dengan total 38 poin dari 19 pertandingan. Sementara klub kedua yang meminati Marcelino Ferdinand adalah Bierskot VA yang berkompetisi di kasta yang sama dengan Westland Beveren. Bierskot VA adalah tim yang berbasis di Antwerp. Bierskot VA juga saat ini ini masih berada di papan atas Liga 2 Belgia. Selain dua klub Liga 2, Marcelino Ferdinand juga dikabarkan menarik minat dari peserta Jupiler Pro League atau kasta tertinggi Liga yaitu Kageng. Sementara itu, legenda timnas Indonesia Widodo Cahyo Putro ikut bicara mengenai Marcelino Ferdinand yang tengah didekati klub Liga Belgia. Semua itu tergantung pada permainannya sendiri. Kalau dia homesick atau hanya nyaman di daerah sendiri, ya akan repot. Ia mengakui kualitas permainan dan individu Marcelino Ferdinand ketika menyaksikan langsung aksi sang pemain pada pekan ke-20 Liga 1 dalam pertandingan di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Senin 23 Januari 2023 Persebaya menang 2-1 atas Bayangkara FC meski tidak mencetak gol pemain langganan timnas Indonesia itu aktif berkontribusi dalam skema serang yang dibangun oleh Persebaya di level timnas adik Octavianus Fernando tersebut juga sudah diakui oleh pelatih Sinteyong bahkan tahun ini pelatih asal Korea Selatan tersebut melibatkannya di semua agenda timnas baik senior maupun kelompok usia kini ke klub mana Marcelino akan melanjutkan karirnya akan diketahui dalam beberapa waktu ke depan diketahui saat ini Marcelino Ferdinand berada di bawah naungan agensi level up yang dikelola oleh Dusan bagdanovich